Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Gitia Mariam Ayunda dalam program Berita Kita Siang yang akan menghadirkan berita terupdate seputar Kalimantan Barat. Berita terbaik, berita paling menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai informasi dari Pontianak pemirsa, sambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kota Pontianak gelar operasi pasar di 6 kecamatan. Operasi pasar yang digelar pun disambut antusias warga yang ingin mendapatkan paket sembako dengan harga murah. Sejak pagi warga mulai mendatangi kantor Camat Pontianak Utara, satu di antara 6 lokasi operasi pasar yang digelar pemerintah Kota Pontianak. Tampak warga antusias ingin membeli paket sembako berisi masing-masing 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 kg minyak goreng, dan 2 bungkus mie instan seharga Rp100.000 per paket. Operasi pasar ini diharapkan sedikit meringankan beban masyarakat di tengah harga barang yang perlahan merangkak naik menjelang Lebaran. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Junaidi, menjelaskan operasi pasar ini ditujukan bagi siapapun yang membutuhkan khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Perum Bulog, Perbankan, Perusahaan Waralaba, dan Produk Tepung. Pada operasi pasar ini disediakan beragam bahan pokok sehingga masyarakat bebas memilih dengan harga yang lebih murah ketimbang di pasaran. Dengan harapan budaya Lebaran tetap meriah dan dijalankan dengan bahagia. Dalam rangka membantu masyarakat kita terkait dengan biasanya menjelang bulan Ramadan ini harga sembako itu pasti naik, cenderung naik ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini paling tidak membantu bagian masyarakat untuk ya paling tidak seperti minyak goreng, ya, beras, telur, ya, mudah-mudahan di tersedia dan bisa membantu masyarakat. Operasi pasar ini dibuka sejak tanggal 4 hingga 10 April dan dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun sembako yang dijual mulai dari beras, gula pasir, tepung, telur ayam, daging sapi, minyak goreng, hingga minuman, sirup, dan kaleng yang oleh pihak penjual disediakan per paket. Indra Pon TV memberitakan.